Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan para jamaah yang dihormati lagi dikasihi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam ini dengan pertemuan yang saling dapat manfaat, manfaat ilmu untuk sama-sama kita beramal, untuk sama-sama kita mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala menerusi penuntutan ilmu. Mudah-mudahan sekalian kita yang berada di sini mendapat limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terkecuali melainkan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita berpindah kepada fasal yang baru berpandukan kepada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah ini, membicarakan tentang haqquz zauj ala zaujatihi, hak suami ke atas isteri. Setelah kita membicarakan tentang hak isteri ke atas suami sebelum ini dan juga membicarakan tentang kewajipan berlaku adil oleh suami terhadap isteri-isterinya apabila dia berkahwin lebih daripada seorang isteri, maka pada malam ini kita membicarakan di bawah maudhu ataupun fasal haqquz zauji ala zaujatihi, iaitu hak suami pula ke atas isterinya. Wa qala musannif rahimahullahu taala, berkata pengarang kitab ini, wa amma haqquz zauji ala zaujatihi fa huwa min a'zamil huquq, dan adapun hak suami ke atas isterinya itu adalah merupakan sebesar-besar hak, merupakan satu hak yang sangat besar yang dituntut ke atas isteri untuk menunaikan hak-hak suaminya. Walaha fil qiyami bihi thawabun kathir, dan bagi seorang isteri itu melaksanakan hak-hak suaminya sebagai tanggungjawab seorang isteri kepada suaminya, thawabun kathir, disifatkan sebagai ganjaran pahala yang sangat besar
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaiha fi idha'atihi wa ihmalihi ithmun kabir. Dan ke atasnya juga seorang isteri itu supaya tidak mengabaikan tanggungjawab ini, hak-hak ini. Tidak mengabaikan dan tidak mengendahkan. Sekiranya berlaku demikian, maka ithmun kabir, menyebabkan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kerap kali kita mendengar daripada penceramah-penceramah yang terdiri daripada ulama-ulama kita dan ustaz-ustaz kita, seorang isteri mudah untuk masuk syurga apabila dia menunaikan beberapa perkara yang tidak begitu banyak kerenahnya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menurut perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan yang dilarang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala, menunaikan tanggungjawab sebagai seorang muslimah, iaitu menunaikan salat 5 waktu sehari semalam, berpuasa pada bulan Ramadan dan beberapa perkara lagi, dan seterusnya taat kepada suami. Maka apabila dia mati dan suaminya redha ke atas dirinya, yadkhulul jannah min ayyi babin syaat. Dalam satu hadis menyatakan demikian, wahia tadkhulul jannah min ayyi babin syaat. Maka dia masuk ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang dia kehendaki. Ini dia tuan-tuan. Berbeza kita sebagai seorang suami. Sebagai seorang suami yang punya banyak tanggungjawab yang kita nak kena tunaikan. Selain daripada tanggungjawab tadi, beriman kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, menunaikan salat, berpuasa bulan Ramadan. Bila kita berkemampuan, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dan menunaikan fardu haji dan seumpamanya. Tanggungjawab ke atas ibu dan ayah, tuan-tuan. Kadang-kadang kerap kali berlaku pengabaian seorang anak lelaki terhadap ibu dan bapanya. Tanggungjawab besar. Tanggungjawab ke atas isterinya. Tanggungjawab ke atas anak-anaknya. Tanggungjawab kepada masyarakat. Ini kita nak kena tengok juga. Maknanya, sekiranya ada sebahagian lelaki yang telah bertanggungjawab kepada masyarakat, maka dia terkeluar daripada tanggungjawab itu. Tanggungjawab menunaikan sembahyang fardu berjamaah, walaupun tanggungjawab itu adalah tanggungjawab yang merupakan fardu kifayah, tetapi ia merupakan tanggungjawab yang telah kita pelajari sebelum ini dalam bab jamaah, bab solat berjamaah. Satu-satu karyah yang tidak didirikan sembahyang berjamaah, maka semua dalam karyah tersebut berdosa. Satu karyah tidak ada tempat untuk melakukan sembahyang berjamaah misalnya. Dan tidak ada inisiatif pula daripada lelaki-lelaki yang berada di karyah tersebut untuk menunaikan, menghidupkan sembahyang berjamaah, pakat berdosa berlaku di dalam karyah tersebut. Tanggungjawab ini dipikul oleh lelaki, bukan perempuan. Tanggungjawab pemerintahan misalnya. Tanggungjawab apa lagi? Banyak tanggungjawab lelaki.
Kalau menjadi lelaki itu menjadi seorang insan yang soleh, katakanlah untuk dirinya sendiri, dan tiba-tiba didapati anaknya itu tidak dididik dengan didikan Islam, didikan agama. Maka anaknya hidup dalam kejahilan, tuan-tuan. Walaupun dia soleh, Masya Allah, tetapi dia tidak mensalehkan anaknya. Maka di hari akhirat kelak dia juga akan diheret ke dalam api neraka. Ini lelaki. Perempuan muda, tuan-tuan, apabila menjadi seorang isteri, Masya Allah, kalaupun dia tidak banyak beramal ibadah dengan ibadah yang berbagai, dia masak makanan untuk suami dan anaknya itu, maka dikira pahala mengalir. Bukan sia-sia. Dia mengasuh anaknya adalah dikira sebagai pahala. Dia menyusukan anaknya dikira sebagai pahala. Dia senyum kepada suaminya adalah dikira sebagai pahala. Dan apa saja yang dia lakukan di dalam rumah tangganya itu, walaupun dia tidak menjengah pun keluar rumahnya, sebulan duduk dalam rumah, tak keluar ke mana-mana, dan tidak ada keinginan pun untuk keluar, hanya untuk membahagiakan keluarganya saja. Masya Allah, tuan-tuan, perempuan seperti ini, dia katakan tadi, walaupun tidak terlihat banyak solat sunatnya, malah puasanya, puasa sunatnya juga itu pun kena meminta izin suaminya terlebih dahulu. Bermakna di sini, fadilat meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu adalah lebih daripada daripada berpuasa sunat. Itu dia, tuan-tuan. Maka tidak hairanlah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahya tadkhulul jannata min ayyi babin sya'at. Maka perempuan ini dia masuk ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang dia kehendaki. Kesalahan suaminya, dosa suaminya, maksiat suaminya, dia tidak bertanggungjawab ke atas maksiat, kemungkaran, kederhakaan suaminya terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ini biasanya isteri. Tetapi kalaulah penderhakaan yang dilakukan oleh seorang isteri, kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang isteri di dalam pengetahuan suami, lalu tidak dibetulkan dan tidak diajak ke pangkal jalan, suami dia kata, apa, biar pergi dekat dia, tinggal aku seorang baik sudahlah, asalkan aku sembahyang, asalkan aku berwirid, asalkan aku berzikir, asalkan aku membaca Al-Quran, bagi peluang dekat dia lah nak keluar rumah dengan tidak menutup aurat ataupun seumpamanya. Maka dosa seorang isteri itu bakal mengheret suami ke dalam neraka. Tetapi tidak bagi seorang isteri. Suami dia pelaku maksiat misalnya, dia tegur sekadar terdaya, suami tak mau nak ikut. Maka kesalahan suami, dosa suami tidaklah sampai mengheret isteri ke dalam neraka. Tidak, tuan-tuan. Bagaimana kita pernah mendengar seorang isteri yang salihah menjadi ahli syurga? Siapa dia, tuan-tuan? Iaitu isteri Fir'aun, Asia. Itu dia. Baik. Qala alaihi salatu wassalam dalam satu hadis yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, "Law amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Yang mana hadis ini nak beritahu kepada kita betapa besarnya seorang suami itu ke atas isteri dia, hingga kan Nabi berkata, "Law amartu ahadan
kiranya boleh aku menyuruh seseorang untuk menyembah. Ayat sujud tadi ahadin, iaitu untuk sujud. Menyembah orang lain. Maknanya, kalaulah boleh aku menyuruh seseorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Kalau boleh. Tetapi tak boleh dah. Mana boleh manusia sujud kepada manusia yang lain? Maksud di sini adalah sujud sembah. Macam sembah lah. Berbeza dengan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam AS, perintah Allah SWT. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, dalam surah Al-Baqarah ayat tu kan. Dan apabila kami berkata, kami berfirman لِلْمَلَائِكَةِ, kepada para malaikat, untuk sujud kepada Adam, فَسَجَدُوا, maka malaikat pun terus sujud kepada Nabi Adam AS. إِلَّا إِبْلِيسَ, kecuali Iblis. Iblis saja yang tak mau sujud. Aba wastakbara, dia tak mau dan dia rasa, dia enggan dan dia rasa takabur, dia rasa hebat. Kerana takaburnya iblis ini, wa kana minal kafirin, dan dia digolongkan bersama golongan orang-orang yang kafir. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sujud ini adalah sujud ihtiram. Itu sujud penghormatan, bukan sujud menyembah Nabi Adam AS, tidak. Dan macam kita juga, kita sujud kepada ibu kita contohnya, macam sujud tapi bukan sujud. Dan minta ampun, minta maaf kepada ibu kita, tunduk kita, jatuh, macam keadaan fizikal tu sujud. Dan menunjukkan tazallul wal khudu', menunjukkan kekerdilan diri kita nak dibandingkan dengan seorang ibu. Masya Allah, tidak ada apa-apa pun kita yang telah kita pelajari sebelum ini, bagaimana kehebatnya, besarnya seorang ibu nak dibandingkan dengan anak, mengatasi anaknya. Siapa kita? Minta ampun, minta maaf dalam keadaan tersungkur, macam sujud, tetapi bukan sujud menyembah, tidak. Itu dia tuan-tuan. Jadi sekiranya dalam hadis ini Nabi kata, "La amartu ahadan ay sujuda li ahadin." Kalaulah boleh aku menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain. Kalau boleh, tapi tak bolehlah. Sebab apa? Sujud menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja, tidak kepada manusia. "La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha," niscaya aku akan menyuruh sang isteri untuk sujud kepada suami dia. Kalau boleh, maka yang pertama sekali aku akan suruh seorang isteri sujud kepada suami dia, tuan-tuan. Ini hak seorang suami ke atas isteri. Dan hadis ini sangat jelas menerangkan menerangkan bagaimanakah perbandingan di antara seorang suami dengan isteri dia, seperti mana perbandingan seorang anak dengan ibu dia. Allah Ta'ala memertabatkan seorang ibu perempuan dalam bentuk seorang ibu. Hebat ibu ni. Sebab itulah kalau bertembung dua panggilan, ayah panggil, mak pun panggil juga. Ayah panggil Ahmad, Ahmad, mak pun panggil juga Ahmad, Ahmad. Maka wajib anak ini menyahut seruan ibunya terlebih dahulu. Hinggakan semayang sunat sekalipun, tengah-tengah semayang sunat, tiba-tiba mak panggil. Maka hendaklah dia memutuskan semayang sunatnya terlebih dahulu untuk menyahut panggilan ibu dia. Pasal apa? Semayang sunat, panggilan ibu, hukumnya apa dia? Wajib. Mana nak dahulukan dulu? Itu panggilan ibu. Potong dulu semayang sunat. Jawab, "Ya ibu, wahai mak,
Tu dia tuan-tuan, hebatnya kedudukan perempuan dinaikkan martabat keistimewaannya melalui seorang ibu. Lelaki dinaikkan martabatnya melalui sebagai seorang suami. Ni kadang-kadang kita sesetengah orang ni jadi keliru. Kan? Yang mana si isteri lebih mendengar kata si ibunya berbanding dengan suami dia. Siap buat perjanjian tuan-tuan. Raya tahun ni you kena balik rumah I. Nanti next year pula I balik rumah-rumah you. Jadi masalah tuan-tuan. Padahal sepatutnya tak boleh, ikut you lah. You sebagai suami. Kan? I ikut you. Nak balik ke rumah you setiap tahun pun tak apa. Tapi kalau boleh bagi cadangan. Sesekali teringin juga I nak balik ke rumah. Sama-sama beraya di rumah mak I. Itu terpulang pada you lah. Itu dia. Orang sini cakap UI tuan-tuan. Kalau kat kampung duduk sembang UI dia pelik sikit lah. Kan? Ini tidak bergaduh tuan-tuan, masya Allah. Bergaduh. Li'azami haqqihi 'alayha. Maka dengan hadis inilah menunjukkan apa? Ialah kerana hak suami itu amat besar di atas pundak isteri. Jadi kena faham. Para isteri dia kena faham kedudukan ini. Bila dia kahwin, ada suami, maka di sana dia kena faham dah. Dan tanggungjawabnya ke atas suami dia. Maka janganlah dia jadikan suaminya itu seperti mana kawan. Kawan-kawan juga ialah kawan, teman di waktu susah dan senang. Tetapi dia kena sedar. Dirinya itu adalah martabat seorang isteri. Yang kena patuh dan kena taat kepada suami dia. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan dalam satu hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin batat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Ini di antara hadis yang masya-Allah memberi pengganjaran yang besar ke atas seorang isteri. Mana satu isteri, ayyuma imra'atin, mana-mana isteri batat, yang menginap sepanjang malam, yang tidur pada malam hari, kan, wa zawjuha anha radin, sedangkan suaminya itu redha terhadapnya, dia tidur. Sebab kita tak tahu sekarang ni ramai berlaku tuan-tuan mati dalam tidur, kan, dakhalatil jannah, ia mudah masuk ke dalam syurga. Isteri tadi ni mudah masuk ke dalam syurga. Dia tidur pada malam hari dan suaminya redha tengok dia tidur, redha kepada dia. Mungkin berlakulah sedikit sebanyak pertengkaran siang tadi ke apa ke. Kan? Ialah kadang-kadang si isteri ni penat bekerja, kadang-kadang emosi terganggu. Maka si suami ni pun tersilap cakap ke apa, berlaku pertengkaran dan sebagainya. Namun si suami ni dia sedar. Dan si isteri pula minta maaf pula dekat si suami, minta maaf nak tidur dah abang apa semua gitu ni, apa yang berlaku siang tadi ni, mohon kemaafan, keampunan, lalu dia tidur. Maka suaminya redha kepada isteri tersebut, dakhal jannah. Maka bagi perempuan itu sangat mudah baginya untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mati pada malam tu tuan-tuan, maka syurgalah jawab dia. Sebab kita tak tahu, banyak berlaku mutakhir ini. Kalau tak silap saya lah, ada juga beberapa hadis yang menyebut di antara tanda-tanda akhir zaman
ramai manusia yang mati mengejut. Dan di antara kita dapat lihat rakan-rakan kita yang mati dalam tidur. Tidur tu okey, duduk sembang dengan kita malam ni, sekarang duduk sembang. Tiba-tiba tidur sat lagi ni, tak bangkit-bangkit dah tuan-tuan. Berlaku. Heran pasal apa, nampak sihat tapi tiba-tiba mati dalam tidur. Maka benarlah dalam doa, kita baca doa tidur itu pun, Bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya. Dengan nama Allah, amutu, aku mati, wa ahya, dan aku hidup. Itu doa tidur kita tuan-tuan. Amutu wa ahya, aku mati dan aku hidup. Maknanya tidur kita itu adalah seakan-akan mati. Roh kita tu dia keluar daripada jasad kita, tetapi dia ada tali yang masih lagi mengikat di antara roh dan juga jasad. Sebab tu dalam tidur kita, kita mimpi macam-macam tuan-tuan, betul tak? Kita mimpi bertemu yang tu lah, bertemu yang ni lah, macam-macam. Lepas tu bila datang waktu pagi, kita pun terjaga. Sebab apa? Di antara roh dan jasad masih lagi ada kontak, ada hubungan. Yang akhirnya roh itu kembali kepada jasad. Amu tu tadi macam mati, wa ahya, dan bila kita terjaga, kita bangun, maka kita hidup kembali. Itu dia. Yang mana ada yang tidur, maka terus mati tuan-tuan. Terputus hubungan di antara roh dengan jasad. Jasad yang mengikat tali itu dengan roh. Maka terputus tali di situ. Maka roh terus terus diambil oleh malaikat maut. Maka terputuslah hubungan di antara roh dan jasad. Maka terus jasad itu menjadi kaku tuan-tuan. Mati dalam pengertian yang sebenarnya. Itu ramai yang kita dapati demikian. Kadang-kadang kita dapat berita rakan-rakan kita, orang yang kita kenal dan sebagainya, kan, hantar WhatsApp kat kita, kita baca masya-Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakit apa, tak tahu sakit apa. Tidur malam tadi terus mati kembali ke rahmatullah. Ada juga dah sebut, adalah juga sebelum ni pun sakit itu dan ini, tapi tak tahulah. Tidaklah juga nampak terlantar tadi duk sembang pun semua gitu gini, tiba-tiba mati tuan-tuan. Ini di antara tanda-tanda akhir zaman. Ramai manusia yang mati mengejut, yang tidak didahului dengan tanda-tanda. Maksudnya tidak didahului dengan sakit. Memang semua sakit, kita pun sakit. Di kalangan kita ni, yang ada di sini, berapa ramai yang kena kecil manis, betul tak tuan-tuan? Ramai tuan-tuan. Benda penyakit kecil manis ni, dia bukan rasa sakit pun. Betul tak? Kita tak sakit kecil manis ni. Lain kalau jenis kecil manis, bila ada saja nak kena kecil manis, rasa pedih kat ulu hati ke pedih. Kita pun jaga betul-betul, jumpa doktor dan sebagainya ni, dah kena tahap kedua dah, ketiga dah, baru jumpa doktor. Sebab apa? Jenis kecil manis ni dia bukan jenis sakit. Bukan jenis pedih. Tu kita pun dah berlanjut saja, tiba-tiba tengok-tengok masya-Allah, kita punya mendadak dan sebagainya. Badan rasa lesu dan sebagainya. Itu je rasa dia. Buah pinggang kita rosak pelan-pelan pun kita tak tahu. Lepas tu tiba-tiba, kerana sebab tu tuan-tuan gagal berfungsi organ-organ dalaman kita ni, maka terus mati. Tapi berjalan boleh lagi. Berjalan, bersembang, bergelak ketawa, jumpa orang itu, jumpa orang ini, masya Allah, bekerja dan sebagainya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqala alaihi salatu wassalam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Ini dia hadis ya tuan-tuan. "Wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhuli min ayy abwabil jannati syi'ti." Itu dia.
Apa dia maksud hadis ini? Idza salatil mar'atu khamsa, kiranya seorang perempuan itu sembahyang 5 fardu, tak tinggal sembahyang tuan-tuan perempuan ni. Kan. Wa samat syarha, dan dia berpuasa pada bulan Ramadan sebulan. Setiap tahun dia berpuasa bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, dan memelihara kehormatannya, dia jaga maruah diri dia. Jaga maruah dirinya supaya tidak terjebak kepada perzinaan. Menjaga maruah dirinya supaya tidak dilihat auratnya oleh lelaki yang ajnabi. Menjaga kehormatan dirinya supaya tidak mengaibkan suami dia. Sebab tu perempuan, isteri ni, kalau dia bertindak satu perkara ke beberapa perkara ke, bukan hanya saja dia saja yang aib, tetapi suami dia juga akan menanggung keaiban. Dan itu dia. Kalau perempuan itu dia buat salah, maka orang akan blame juga kepada suami dia. Apa? Lelaki itu tak kerti nak jaga isteri dia. Teruk sungguh. Ni bini siapa ni? Itu. Tapi kalau lelaki jahat, orang tak blame kepada isteri. Dan cuma orang simpati lagi, kesian isteri dia. Lelaki dia teruk tengok. Isteri dia duduk di rumah taat, bagus, orangnya baik. Tapi suaminya macam setan. Orang tak kata kepada si isteri. Dan. Tapi kalau isteri jahat, maka walaupun suaminya itu baik, maka orang turut juga kata kepada suami dia. Wa hafizat farjaha, menjaga hormatannya. Wa ata'at zawjaha, dan mentaati suaminya. Dia taat kepada suami dia. Kecuali benda-benda yang maksiat tak bolehlah. La ta'ata fi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk melakukan maksiat kepada al-khaliq, kepada Allah, kepada pencipta, tak ada. Contohnya si suami suruh isteri layan kawan dia, contoh dia. Tu tak boleh, tak macam tu. Ya dah duk berjudi duit habis, maka nak jual bini lah. Tak boleh. Maka pada ketika itu tidak ada ketaatan kepada suami dia, tidak ada. Suami suruh isteri membuka aurat, contoh dia. Tu nak bawa you ni ke function mana-mana, ke majlis mana-mana, jadi segan. Pasal apa? Pasal you ni ditutup, ditutup. Kan? Ni tempat ni modern, kita ni nak berkawan, nak bergaul, bersosial dengan kawan-kawan I dan sebagainya. Kalau ditutup macam ni, jenuh lah. Buka-buka lah. Pergi buat rambut sikit, pergi cantik sikit dan sebagainya. Itu tidak ada ketaatan kepada suami. Jangan memandai-mandai ni suami I yang suruh. Oh, sebab tu lah you kadang-kadang bertudung, kadang-kadang membuka tudung macam tu ke? Macam tu lah. Kadang-kadang kalau I bertudung ni, waktu suami I tak ada, I bertudung lah. Kan? Waktu suami I ada, dia suruh buka, I terpaksa buka. Maklumlah suami kan, kenalah taat. Taat apa macam tu, tuan-tuan? Itu dia. Qila laha, dan dikatakan kepada perempuan tersebut, udkhuli min ayy babin, udkhuli min ayy abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke dalam syurga dari mana satu pintu yang engkau mahu. Masuklah ke dalam syurga mana-mana pintu pun, mana-mana pintu pun yang engkau kehendaki, masuklah ke dalam syurga. Nak masuk pintu itu boleh, pintu ini boleh, yang diikhaskan, diistimewakan kepada golongan tertentu. Maka bagi perempuan ini, dia tak kira mana-mana pintu pun dia masuk. Macam orang yang berpuasa pada Ramadan, kan? Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, dalam syurga ada pintu yang bernama Rayyan. Dalam hadis Nabi ada menyebut Rayyan. Yang mana pintu syurga ini, yang bernama Rayyan ini, dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa di dunia. Khusus untuk orang yang berpuasa. Tapi perempuan ini, maka dia masuk mana-mana pintu pun tak apa.
disemewakan kepadanya. Maknanya Masya Allah, fadilat bagi seorang perempuan yang bersifat dengan sifat yang Nabi sebut dalam hadis yang kita bacakan tadi. Waqala alaihi salatu wassalam dalam satu hadis yang lain, Nabi menyebut, la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Apa maksud hadis ini? La yanzurullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala tidak melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang dengan pandangan yang rahmat. Jadi bila menyebut dalam hadis Nabi, banyak dalam hadis yang lain, contohnya dalam bulan Ramadan kita pernah mendengar hadis ini, kan? Contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang dengan pandangan rahmat kepada mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kan? Dalam hadis ini pula menyatakan Allah Ta'ala tidak memandang. Tidak memandang di sini bukan mana Allah Ta'ala itu tidak melihat. Tak, tuan-tuan. Kita bergelar untuk azan, insyaAllah. Tuan-tuan, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah kita sambung sedikit lagi untuk menghabiskan hadis ini. Jadi dalam hadis ini Nabi menyebut, la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Jadi maksud di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat, itu kan bukan bermakna Allah Ta'ala tak nampak dah. Maknanya Allah Ta'ala tidak melihat dengan pandangan rahmat. Pandangan rahmat adalah pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermakna Allah Ta'ala melihat dengan pandangan kemurkaan. Tuan-tuan, Masya Allah, kita belum lagi berlakunya kiamat. Bagaimanakah keadaan daripada mahsyar? Mungkin dengan tidak pernah ada siapa-siapa pun yang bangkit daripada alam barzakh memberitahu kepada kita tentang keadaan di sana, maka kita hanya sekadar sebagai cerita. Yang kita beriman menerusi firman Allah dan menerusi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kadang-kadang mungkin di kalangan kita yang mana daripada perkara-perkara akhirat, yaumul akhir, perkara-perkara akhirat. Perkara akhirat ini berlaku kepada seseorang apabila dia meninggal dunia. Itu bagi individu. Kalau bagi semua makhluk, iaitu kiamat. Kita mendengar cerita disampaikan kepada kita oleh ulama-ulama kita menerusi hadis. Dalam Al-Quran kita juga membaca tafsirnya, disampaikan juga oleh ustaz-ustaz kita menceritakan tentang alam akhirat. Dan kita tidak berasa begitu feel bagaimanakah kedudukan kita di pada mahsyar. Rasa kekerdilan kita mungkin kita tidak merasai. Namun tuan-tuan, kalau di dunia ini, kalau kita berhadapan dengan seseorang yang kita takut dengan dia, macam mana perasaan kita pada waktu itu? Kita melakukan kesalahan, kita bawa kenderaan kita lalu ditahan oleh polis. Bagaimana perasaan kita? Polis buat roblong kan? Gabra tuan-tuan, gabra tak? Bimbang tak? Itu baru di dunia. Macam mana nak buat ni? Lesen ada lagi tak? Lesen mati dah. Oh, tama-tama kalau lesen mati, kalau road tax mati tuan-tuan. Oh, bimbang kita. Padahal kalau nak kena denda pun tak banyak mana sangat pun. Tapi takut tak tuan-tuan? Takut.
Perasaan kita yang tadi ni tengah duk ceria elok-elok, tiba-tiba ada roblok depan, tak ada nak lari ke mana-mana tuan-tuan. Terus kita menjadi gementar. Tidak? Itu dia. Bagaimanakah kalau kita bersalah lalu kita dihadapkan dalam mahkamah di depan hakim? Perasaan kita bagaimana pada waktu itu? Gembira tak? Ada orang gembira, senang tak masuk mahkamah lalu dibicarakan? Tak ada siapa pun yang gembira tuan-tuan. Kita duduk dalam mahkamah, duduk dalam kandang salah, kita tak pernah berlaku lagi lah. Tapi kalau kita bertanya kepada orang yang pernah mengalami pengalaman ini, ya, rasa inilah rasa kerdil sangat-sangat. Ya yang arif, dia seorang dah yang arif, kita ni tidak arif tuan-tuan. Itu dia. Bimbang takut dihukum dengan hukuman yang berat. Kan? Upah peguam lagi, tanya banyak mana nak kena bayar, cakap saja asalkan saya dapat lepas daripada kesalahan ini ataupun sekurang-kurangnya diringankan hukuman. Kita pernah ada pengalaman tuan-tuan, dipanggil oleh guru besar masa kita belajar sekolah dulu kan, bila kita buat salah. Apa perasaan kita pada waktu itu? Kita diam, tak berkata apa-apa tuan-tuan, tak berani bercakap, melainkan mengangguk sahaja. Kalau ditanya baru kita bercakap, kalau tidak ditanya tak pasal-pasal kita tidak bercakap tuan-tuan di depan guru besar. Perasaan kita pada waktu itu bagaimana? Bagaimanakah pula kalau di padang mahsyar di hari akhirat kelak? Lebih lagi daripada itu. Sebab itu tidak ada manusia yang berani mengangkat kepalanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah orang-orang kafir. Dengan wajah yang yang hitam, dengan wajah yang melambangkan ketakutan, kegerunan, kedahsyatan di padang mahsyar, di depan Allah Azza wa Jalla pada waktu itu. Orang yang beriman pun rasa bimbang tuan-tuan, apatah lagi orang-orang yang kafir. Itu dia. Jadi maka di hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa Taala akan melihat hamba-hambanya yang beriman, yang beramal soleh, dengan apa? Dengan pandangan rahmat. Adapun Allah Ta'ala melihat orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, dengan apa? Dengan pandangan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana kalau kita di ini kita compare di dunia tak ada apa sangat pun, tapi macam mana dunia pun kita rasa gerung, kita rasa takut dah kalau guru besar kita melihat kita dengan pandangan marah. Tidak. Kita rasa sat lagi nak kena rotan dah pungkuk aku sat lagi ni. Guru besar tidak menunjukkan reaksi wajah, hanya panggil kita saja. Mat, datang sini Mat. Mai sat. Panggil. Sudah guru, guru besar panggil buat apa ni? Kita pun datanglah tuan-tuan dalam keadaan tercungap-cungap, dalam keadaan jantung berdetak-detak. Nampak tak? Kita rasa takut. Padahal tak suruh tolong ambil fail, bagi dekat guru yang seorang lagi. Itu je pun. Tapi kita rasa takut dah. Apatah lagi kalau guru besar melihat kita dengan pandangan yang marah. Kan tuan je kan? Itu dia. Macam ibu dan ayah kita, marah kita macam itulah. Maka demikian juga di hari akhirat. Lebih daripada itu sebab tak ada nak lari tuan-tuan. Pusing kiri kanan pada mahsyar, depan belakang pada mahsyar, di mana kita nak lari? Tak ada tempat yang lain selain daripada pada mahsyar tersebut. La tashkuru zawjaha wa hiya tastaghni anhu. Perempuan yang bagaimana yang di yang Allah Taala tidak melihat di hari akhirat kelak dengan pandangan rahmat, iaitu seorang isteri yang tiada mensyukuri suaminya sedang dia tidak pernah dihampakan oleh sang suami. Itu dia. Suami yang tidak pernah, isteri yang tidak pernah bersyukur.
beli macam-macam bagi dekat dia, sediakan tempat tinggal. Walaupun tidaklah semewah mana, tapi tempat tinggal tuan-tuan ni penting. Berteduh daripada panas dan hujan. Walaupun tidak dapat menunaikan keinginan ataupun kehendak, tetapi sekurang-kurangnya menunaikan apa ni yang panggil apa, keperluan hidup. Segi makan, minum dan sebagainya. Menyesal kahwin dengan abang. Dulu masa saya dulu ni ramai masuk meminang, tetapi tak macam mana boleh tersangkut dengan abang ni. Yang masuk meminang saya dulu, anak terpenghulu pun ada dulu kat kampung tu, anak terpenghulu kira kemas lah kan. Anak terpenghulu ni siapa tak mau. Anak terpenghulu, anak siapa lagi, anak ketua kampung, anak JKK, anak JKK dia orang tak berapa nak mau sangat. Kemahlah dulu ni. Kalaulah saya kahwin dengan anak penghulu dulu ke, anak ketua kampung dulu ke, anak cikgu tu ke, tidaklah saya ni sesusah hidup dengan abang pada hari ini tuan-tuan. Padahal dia tak pernah pun lapar. Duduk dengan suami dia, walaupun suaminya taklah nak bagi makan, tidaklah menyediakan ikan cenohok ke kan, ikan besar-besar lah kan. Tak apalah, sekurang-kurangnya makan ikan kembung pun okey juga, kenyang juga kan, taklah makan nasi saja, alhamdulillah. Tapi tak pernah bersyukur, sedangkan suaminya itu tidak pernah, sedangkan dia tidak pernah dihampakan oleh sang suami. Walaupun tak ada kereta yang mahal, yang mewah, sekurang-kurangnya ada lah kereta kancil pun tak apa juga, boleh lah juga. Orang kata apa, nak apa ni, menunaikan hajat ke sana ke sini dengan kenderaan yang boleh menyampaikan dia ke sana ke sini dan sebagainya. Itu dia tuan-tuan. Perempuan yang macam ni, isteri yang macam ni, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Cukup dah kot sekadar ini, dan insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan kita sama-sama mendapat manfaat. Kan? Kita bagi suami-suami di sini ni, kita lelaki ni mana kena bagi pesanan kepada isteri dia. Kan? Takut bergaduh lah pula. Abang tahu hak abang je, hak saya abang tak tahu. Ha, sudah tuan-tuan. Nak bagi islah tu, tiba-tiba tak islah juga tuan-tuan. Ha, itu dia. Wallahu a'lam bissawab. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil almi wa zayyina bil halmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zidna ilma wa rasukna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.